But the Attorney General has insisted that the executions of Bali Nine members Andrew Chan and Muran Sakamaran will go ahead. HM has not said exactly when, but preparations are ongoing for the two Australians' move from Karabakan prison in Bali to Nusa Kambangan in central Java. The Air Force has deployed three Sukhoi fighter jets to escort them to the prison island where they will face the firing squad. Eksekusi jalan terus. Kita sedang matakan kesiapan dan persiapan. Tidak ada penundaan karena kita belum pernah menentukan kapan hari hanya. Yang kita undurkan hanya kemarin itu pengalihan dua orang eh, mati, Andrew Chan dan eh, Sukumaran dari lapas kerobokan ke Nusa Kambangan. Ini banyak hal yang kita ini kita persiapkan sudah koordinasi, kesiapan lapangan, dan sebagainya. Begitu kesiapan persiapannya sudah selesai semua, kita akan laksanakan. Akan satu tempat apa? Akan satu tempat, satu tempat ya. Tekanan-tekanannya oh, tidak berpengaruh. Uh, oh, ndak, 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 ndak. kita berharap semua negara saling menghargai dan menghormati kedaulatan hukum masing-masing.